Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah. Isinya ini adalah tabarri minal hawli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah bi kana ma kan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahman dan Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya. Karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah. Dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah. Begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana, di badannya itu. Hanya ma'rifat, tapi belum punya akhlak. Tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir-rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahmanir-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat, baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian nurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat, kepalanya tinggi sedikit, kemudian menurun sampai kaki. Seperti itu. Itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini adalah orangnya berbaring. Apa arti berbaring? Ini disebut dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sapna, sukun. Apa arti sukun? Ujar orang kampung, mati. Basin, kasrah, mati bis. Mintukan bahari baija. Sin mati, ah sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun. Sayang mata kalau bisa melihat, cuma iman yang melihat. Yang zahir Allah, tapi kalau Allah saja yang zahir, lihat sifatnya ganas, ganas, kering, seperti kayu kering, keras. Kalau hanya bismillah, tapi kalau disambung ar-Rahman, ar-Rahim, kasih dan sayang, maka inilah penentuan sempurna dan tidaknya. Sudah kenal akan Allah, apa akhlaknya? Kalau sudah orang arif berakhlak Rahman dan Rahim, baru sempurna. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bumi berbangga-bangga dengan langit. Langit berbangga-bangga dengan bumi, sama-sama. Bilangnya langit, hei bumi, saya mulia daripada kamu. Apa dalil? Matahari di mana?
ada di dalam saya. Bulan di mana? Ada di dalam saya. Bincang di mana? Ada di dalam saya. Malaikat di mana? Ada di dalam saya. Surga di mana? Ada di dalam saya. Aras kursi lahir mahfuz ada di mana? Ada saya. Katanya bumi. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, aulia-aulia itu, solehin-solehin itu ada di mana? Diam langit. Rasulullah afdalul khalqi alal itlaq itu di mana dia lahir? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. Nah, sindam langit. Salah langit. Rasulullah itu mengajarkan risalahnya di mana? Apa di atas langit? Apa di bumi? Salah lagi langit. Rasulullah wafat ditanam di mana? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. No, kalah lagi langit. Langit mohon karena kekalahan. Mohon kepada Allah. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Orang yang sudah terlalu hancur ini, dia langsung minta kepada Allah. Ya Allah, syarifna binabina Muhammad SAW. Saya minta kemuliaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini urija bihi SAW ila sama. Lalu Rasulullah SAW itu tadi dinaikkan ke atas langit. Itu namanya sababul mi'raj. Ma huwa sabab fil mi'raj? Ini hada. Sababnya. Dalilnya mi'raj dalam Al-Quran wan najmi idza hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada najmi. Apabila turun, mana bisa disebut turun kalau ada naik dulu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Lu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil 'ala thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna. Fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzaba al fuadu ma ra'a. Minta kepada Allah karena kekalahan. Ya Allah, yang dibanggakannya oleh bumi itu, ya Allah, mau dinaikkan. Dinaikkan. Ujar Habib Ali, wa tasyarrafatis samawati wal apa wa man fihim bi nuri dzalika siraj. Wa tasyarrafatis samawati wa tasyarrufus samawati wa man faqahun. وَتَشَرُّفُ السَّمَاوَاتُ وَمَنْ فَوْقَهُمْ بِإِشْرَاقِ نُورِ ذَلِكَ السِّرَاجِ فَقَدْ عَرَجَ الْحَبِيبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْأَمِينُ سَيِّدُنَا جِبْرِيلُ إِلَى قَيْلَ حَضْرَةَ مَلِكِ الْبَدَرِ مَعَ التَّشْرِيفِ وَالتَّبْرِيلِ. فما من سماء ولا جهاد إلا وباطله أهلها بالترحيب والتكريم والتأييد. Sampai kepada tashhadu fiha dzatul lidzat. Ini far sudah. Kalau disebut tashhadu fiha dzat lidzat far. Kada bisa disarahkan, kada bisa di macam-macam ini. Ini bahaya kalau disarahkan itu. Tashhadu fiha dzatul lidzat. Wa tatalaqqa awadibar rahmat wa sawabiqal fuyud bi'adil khudu'i wal akhbat. Nah itulah Rasulullah SAW tadi, rahmatan lil alamin. Karena beliau itu sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan hanya bismillah. Orang yang ma'rifat tikas bismillah, lihat dia pasti ada sifat kering seperti kayu kering, keras. Tapi kalau sudah sampai Rahman Rahim ini nempel takhalluq bi akhlaqir Rahman, maka dia masya Allah luar biasa. Dia sakit, orang sudah pada nangis semua, apalagi dia meninggal.
sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul makrifat seseorang kepada Allah terkecuali dia bersifat dengan kasih dan sayang, tidak bersifat buas dan ganas, tidak seperti kayu yang kering. Harus ada kayu yang di dalamnya siraman air. Di mana ada daun di situ ada air, di mana ada jangkrik di situ ada air. Setiap kayu yang ada air di dalamnya lembut. Artinya tidak terlalu keras. Maka Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah misra di mana-mana. Laksana misranya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu.